Hai kawan-kawan. Balik lagi di channel kita, Jalan Jajan Panda. Kali ini kita kemana sayang? Kita mau jalan ke Malang. Mau lihat? Ini dia. Hey sahabat kece, kabar bahagia datang dari pasangan Asmirandah dan Jonas Rivano. Penantian panjang mereka selama menjalani biduk rumah tangga selama 7 tahun akhirnya mendapat kabar membahagiakan, yaitu mengenai kabar kehamilan Asmirandah yang disebut-sebut sudah memasuki usia 3 bulan. Ya, keduanya merupakan pemain sinetron papan atas yang sinetron-sinetronnya selalu mendulang rating yang tinggi. 7 tahun silam, pernikahan mereka pun laksana sebuah sinetron stripping yang kisahnya penuh drama dan kontroversi. Namun semuanya telah berlalu, dan saat ini keduanya membawa kabar bahagia. Perjuangan Asmirandah selama 7 tahun ingin mendapatkan momongan akhirnya dikabulkan Tuhan. Dia kini tengah berbadan dua setelah melakukan program kehamilan bersama suami Jonas Rivano sejak awal tahun ini. Dan usia kehamilannya pun sudah jalan 3 bulan. Menikah pada 22 Desember 2013. Sejauh ini, Asmirandah tidak merasakan ngidam yang aneh-aneh seperti sering dikisahkan beberapa perempuan yang sedang hamil muda. Hal ini pun cukup memudahkan Jonas Rivano untuk mewujudkannya. Namun, Anda mengaku kalau dirinya selalu ingin mendapat sentuhan kasih sayang selama masa kehamilan. Pengen deket sama suami, padahal setiap hari memang deket ya. Tapi kayak pengen manja, pengen ada sentuhan gitu, kata Asmirandah beberapa waktu lalu. Perempuan yang mengawali karir di dunia hiburan lewat sinetron Kawin Gantung itu bersyukur selama masa kehamilan tidak mengalami morning shake atau flek. Asmirandah juga bisa mengukur diri. Kalau merasa sudah capek, maka otomatis dia akan langsung beristirahat. Lebih berasa sih, capek. Dulu kemana-mana gak capek. Kalau dulu orang punya 100% energi, aku bisa 200%. Tapi sekarang menurun energinya. Tapi di situ jadi lebih peka. Tahu ya, kapan waktunya harus istirahat. Tutur Asmirandah. Sementara itu Jonas Rivano mengaku sangat menjaga sang istri sejak dokter mereka mengatakan Asmirandah hamil. Bukan hanya dia yang lebih perhatian pada istri. Orang tuanya juga sering menyarankan Asmirandah untuk lebih menjaga kesehatan agar semuanya bisa berjalan lancar hingga persalinan nanti. Lebih lanjut dikatakan Jonas Rivano, dia sempat merasakan kekhawatiran di awal-awal kehamilan. Penyebabnya, Asmirandah sering harus bolak-balik rumah sakit. Namun, dia bisa bernapas lega karena pihak rumah sakit ternyata menerapkan protokol kesehatan yang bagus. Kekhawatirannya akan virus corona pun sirna meskipun dia bersama Anda harus tetap waspada. Ya, protokol kesehatan rumah sakit yang ketat itu membuat aku jadi lebih tenang. Memang ada kekhawatiran tadinya. Pungkas Jonas Rivano.